Warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang kembali di Bung Yo Remining Info. Oke guys, kali ini info seputar Binetlog ya. Jadi buat teman-teman nih yang sudah ikutan event NFT ya, dalam rangka International B-Day, B-Day Internasional, Hari B Internasional, sekarang sudah ada pemberitahuan ya hasil NFT-nya seperti apa, apakah bisa mendapatkan rewardnya atau tidak. Jadi di sini ada, saya lihat dari grupnya Telegram ya. Nah ini dia, jadi kita masuk ke Square ya, nanti di atas ada claim, terus kita pilih yang check now. Nah kalau saya sudah ya, cuman saya tunjukkan saja. Jadi masuk ke Square. Nah setelah itu lihat di paling atas ini ya, ini ada tulisnya claim your NFT now. Nah ini kegeser, kita geser aja lagi ke kanan. Nah setelah itu kita klik claim your NFT now ini. Nah ini saya keterangannya ada congratulations, jadi selamat ya, Anda telah memenangkan Mloot. Mloot itu saya juga nggak tahu apa ya, cuman distribusi NFT-nya ini dimulai tanggal 6 Juni sampai 10 Juni, jadi masih di pekan depan ya. Jadi ada dua step ya, pertama step 1 ini klik check dulu, jadi yang di kolom warna biru ini nih di bawah check now. Yang kedua, step 2 ya, menunggu airdropnya ya, tanggal 6 Juni, 6 sampai 10 Juni. Jadi buat teman-teman yang sudah berhasil, nanti keterangannya seperti ini ya, congratulations. Nah, kalau misalkan teman-teman yang belum beruntung, ya gambarnya agak beda sedikit. Gambarnya seperti ini, jadi oops, better luck next time. Oops, semoga beruntung di lain kali ya, jadi kali ini untuk NFT-nya belum dapat, untuk NFT airdrop-nya. Jadi nanti kita tinggal tunggu saja teman-teman ya. Jadi itu tadi buat teman-teman, masuk ke Square lalu klik yang claim NFT, claim your NFT now ini di atas. Nah, sudah sesimpel itu aja kok. Nanti kalau sudah ya tinggal menunggu tanggal 6 sampai tanggal 10 Juni. Oke, saya rasa itu aja teman-teman ya. Buat teman-teman yang belum join di, silakan ada linknya di kolom deskripsi. Buat yang sudah join ya, tetap semangat menambang. Kita tunggu setelah airdrop ini ada info-info apa lagi ya selanjutnya ya. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.